Program Dapur Sehat Atasi Stunting sambangi ruang publik terpadu ramah anak Taman Jangkrik RT 009 RW 05 Kelurahan Ciganjur Rabu 16 Agustus 2023. Lurah Ciganjur Yoyon Ayunah mengatakan dirinya sangat mengapresiasi kegiatan yang sangat penting ini untuk diterapkan oleh masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya stunting pada balita. Dan stunting bisa disebabkan dari faktor lingkungan, kesehatan orang tua, serta ekonomi orang tua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lurah Kelurahan Ciganjur. Kebetulan Kelurahan Ciganjur terpilih menjadi program dahsyat ya, Dapur Sehat Atasi Stunting terintegrasi dengan pos Jakarta. Jadi intinya adalah Ciganjur ini merupakan keluarga berkualitas. Jadi sebetulnya kalau dari data tidak ada yang stunting, tapi dengan adanya dahsyat ini mencegah adanya stunting di Kelurahan Ciganjur. Di mana targetnya sasarannya ada 32 anak. Oke, jadi untuk kegiatan di RPTRA Taman Jangkrik ini merupakan kegiatan piloting pos Jakarta Beraksi Terintegrasi Dasar. Dasar itu merupakan Dapur Sehat Atasi Stunting yang merupakan program PKKBN. Jadi ini ibaratnya integrasi antara program PKKBN dengan program yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Tujuannya itu untuk intinya sih untuk menurunkan angka stunting ya. Jadi untuk piloting ini ada 11 lokus kelurahan di kota kabupaten Provinsi DKI Jakarta. Untuk Jakarta Selatan itu sendiri ada di Kelurahan Ciganjur dan juga di Kelurahan Petukangan Utara.